Hi Crusader, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengganti benang. Pernah nggak sih ketika kalian merajut di tengah-tengah, benangnya habis? Atau kalian pengen mengganti warna benang suatu rajutan? Nah, kali ini saya akan perlihatkan kepada kalian gimana sih cara mengganti benang. Langsung saja kita eksekusi. Style yang pertama, ketika kalian merajut menggunakan double crochet dan kalian ingin mengganti warna benangnya, ambil benang baru lalu kalian buat double crochet seperti biasa. Benang yang baru kalian letakkan di bagian belakang lalu dirajut bersama seperti contoh berikut ini. Setelah kalian membuat satu double crochet, lalu kita akan buat satu double crochet lagi. Akan tetapi di stitch yang terakhir di bagian atasnya kita ganti warna benangnya seperti contoh berikut ini. Setelah masuk warna yang baru, lalu kita bisa lanjutkan merajut seperti biasanya. Kalian bisa membuat double crochet seperti